Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nita Aprilia. Saya sudah bekerja 6 tahun di Hong Kong. Di sini grup saya bernama Grup Sepujan memilih gambar nomor 1, yaitu percaya diri. Kenapa sih saya memilih, kami semua memilih percaya diri? Karena dalam simbolitas sebagai kami bekerja di negara Indonesia harus tetap percaya diri apapun pekerjaan kita. Dan kami di sini juga memilih percaya diri bahwasanya sesuai dengan di mana kita hadir di acara ini harus percaya diri berkenalan satu dengan yang lainnya. Betul. Supaya kami tidak merasa insecure dengan apapun kekurangan kita, supaya kami tidak insecure bagaimanapun gestur tubuh kita, dan kita tidak insecure dengan penampilan kita saat ada. Kemudian alasan kami hadir ini adalah untuk lebih mengasah kemampuan kita, lebih percaya diri menjadi seorang yang berani berbicara di tempat umum seperti ini, seperti yang saya sekarang lakukan, supaya teman-teman semua dapat menerapkan ilmu yang ada di acara hari ini. Yes. Baik, di sebelah saya ada Mbak Yeni Asmara Dhani. Mbak Yeni, berapa lama? Mbak Yeni sudah 6 tahun. 6 tahun, tapi selamat ya Mbak Yeni. Sampai setahun. Perkenalkan, teman saya saya Fitri Yulisma Wati. Dengarkan, sudah 7 tahun ada di Hong Kong. 7 tahun, ya. Lanjut. Perkenalkan, di sebelah saya bernama Mbak Sadi. Beliau sudah 10 tahun di Hong Kong. Wuuuh. Ya. Mas siapa? Supriyatin, ya. Yang kayak bicara yang jelas, jadi kita dengar. Ya, terima kasih. Mbak siapa? Ima. Mbak Ima. Berbicara yang jelas, jadi yang lain bisa dengar ya. Mbak Ima. Mbak Catur sudah 13 tahun sih. Mbak Catur, ya. Okay.